Masih dari Purwokerto, pemirsa, Universitas Muhammadiyah Purwokerto melalui Lembaga Pengkajian dan juga Pengamalan Islam gelar Baitul Arkom Iftikaf untuk membentuk pegawai UMP sebagai kader militan persyarikatan. Acara Baitul Arkom Iktikaf yang dihadiri oleh Badan Pembina Harian dan diikuti oleh staf dan dosen UMP menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Di antaranya Ibnu Hasan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Ahad Kifni, Wakil Ketua BPH UMP, Abdul Aziz Nashuddin, Rasikun, Ahmad Kohar Muzaki, Juasep Awali, Asep Daud Kosasi, dan Muhammad Zuhron Arrofi. Wakil Rektor 4 Bidang Riset Inovasi dan Sumber Daya Manusia Anwar Ma'ruf juga menyampaikan sudah 90% pegawai UMP telah mengikuti Baitul Arkom sebagai bentuk ikhtiar UMP menguatkan kader persyarikatan yang militan. Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.